Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kami baru saja sarapan bakwan bikinan istri. Alhamdulillah, kita makannya sama-sama Bang Deka, Bu Oda, dan juga Naila. Kebetulan hari ini Bang Deka itu mau main ke kebunnya Pak Bambang, dan kami pun mau ke sana karena rencananya kita mau bikin pecel ya. Di berhubung kebun kami ini banyak sekali sayurannya, sehingga untuk membuat pecel pun kami tidak punya sayuran. Oleh karena itu kita harus berpetualang di kebun Pak Bambang untuk mencari sayuran yang nanti dijadikan bahan pecel. Oke, ikuti terus keseruan kami. Kami lihat nih, turun aja bersama, naik bersama, semua bersama. Dan kamu ambil tas itu ya. Dalam rumah itu ada tas hijau itu, ambil. Gimana ini? Tas warna hijau. Galan guys. Biar bawa motor. Hey. Petralang. Baterai tadi. Lagi turun naik, lagi turun naik terus. Dari sini lah pohon bambu. Ini bambu ya? Oh iya ini ya. Bambu kecil loh, kita nggak bawa parang lagi. Parang bisa ambil bambu deh. Hey, Bang Dek. Ini jalan cuy, atas jalannya bawah. Jalan bang. Cinta. Kalau ngomong itu selalu benar. Kenapa? Naik, turun, naik. Kau get turun naik. Jadi teman-teman, istri saya pengen banget matiin saya. Kita mati tempat terang gimana? Ini kolam. Sungai. Naik turun naik, naik turun naik, naik turun naik. Nama kubi itu Sandler. Itu gendel. Kapak 212. Aku melangkah menyusuri dunia yang padang. Bukannya itu tuh lagu Adudu? Itu bukannya lagu Bobo itu? Wow, jalannya bagus sekali. Wow.
Wah, cantik kali tempatnya. Pemandangannya ya. Kali-kali kita liburan ya, sayang. Asli, suka. Kayak ada ke kota. Alhamdulillah, kita ini suka alam. Sama teman kita ya. Kita ini alam. Cantik kali tempatnya, guys. Oke, guys, kita sudah sampai di kebun Pak Bambang. Ini dia. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Gerbekan. Oke. Gerbekan. Dua YouTuber gerbek Pak Bambang dan Wan. Jadi saya Pak Bambang ini sudah tembus 1000 subscriber Pak Bambang ya. Jam tayang sudah tembus, tapi belum didaftarin karena di sini susah sinyal Pak Bambang ya. Bukan kemarin juga tadi. Kemarin. Kenapa ngene ya? Ini dari aku dulu ada ini. Oke, teman-teman, jadi Pak Bambang ini alhamdulillah kurang lebih 1 bulan sudah tembus semua. Insyaallah semoga nanti pas kita daftarkan selanjutnya bisa lancar. Bapak ya, baca sarapan Pak Wan dibikin istri. Wah, istri saya ini masak terus. Masak ya deh. Jadi Pak Oman, tujuan saya kesini rencana tuh pengen makan pecel. Jadi mau minta daun singkong, daun pepaya, bunga pepaya. Ya ambil tuh. Oke teman-teman, kita gantian sama Bang Deka. Mungkin Bang Deka juga mau bikin sama Pak Bambang video. Neng Ulan jangan lupa bawa batangnya supaya nanti nggak minta lagi. Nah ini guys, ada Naila ikut dia ke kebun. Apa dek kucing dek? Kucing. Waduh, cantiknya kucingnya dek. Cantik. Wow, ada kalungnya dek.
cukup untuk berdua. Buat pecel. Oke guys, mana lagi kita? Kameranya diserahkan pada saya sendiri. Lihat. Anak kau jangan miru. Wow. Padang nanas guys. Cantik kan? Hah? Hidup eh masih hidup. Oke teman-teman, jadi saya hari ini mengambil di balik layarnya aja Bang Deka, membuat konten sama ini dengan Pak Bambang S. Oke, mantap. Jadi begini kami kalau membuat video teman-teman, tuh Bang Deka udah tripod ini nih, tripodnya. Ya, kameramen nggak ikut ya Bang Deka ya? Iya, lagi pulang kampung. Tuh Pak Bambangnya itu. Bibit. Oke teman-teman, jadi kita belusukan masuk kebun sawit masih kecil. Merah tuh mantap. Hilalang. Nah, ada bisa merah tuh jangan terlalu goyang. Nah, metu. Hidup lah, metu. Nah, hidup. Hidup. Menjadi ini kebun tetangganya Pak Bambang. Ini ada ini kacang parang teman-teman. Karang kacang parang ini kayaknya untuk apa ya? Nggak tahu saya. Ya teman-teman, ini airnya
banyak tapi nggak jernih. Terus ada itunya, apa anak kodok itu namanya, teman-teman. Ini Pak Bambang lagi ngambil bibit pisang mas. Wah, oh, dapat bibit pisang mas, berarti mahal ini Pak Bambang kalau berbuah. Mas. Ini pegang mic. Ah, baca. Ini jebol kau. Aduh. Aduh. Kamu aneh dak? Apa? Nek gak bisa enggak? Nah. Umpune kawin. Jadi tolong kata Bang, ini pisangnya kawin. Kok kawin ya? Iya kawin ya. Nah guys, jadi Pak Bambang sedih. Katanya ini nangkanya mubazir. Tuh. Dem, dibawa yang kemur, Kak. Oke, teman-teman, jadi di kebun Pak Bambang ini ada kembang. Bunga apa ini namanya? Saya mau ambil, teman-teman. Bunga tak berdaun. Bunga tak berdaun. Ini, teman. Ini masih hidup enggak, Pak Bang? Ini masih hidup enggak? Hah? Jadi anu itu hasil editannya. Nah, gitu. Nah. Saya mau minta bunga sedikit aja Pak Bambang. Bunga obat sakit gigi. Iya. Iya. Obat sakit gigi. Oh, ternyata ini bunga obat teman-teman kata Bro Ripul. Obat sakit gigi. Kalau sakit gigi ini obatnya. Iya, ditaruh itu getah ya. Kasih kapas. Getah banyak. Dan langsung naik pun motor. Jadi, teman-teman, jadi di sini di kebun Pak Bambang ini ternyata banyak sekali jenis-jenis ubi atau singkong. Ada ubi puding, ubi padi pulut, banyak teman-teman. Jadi ini ada salah satu ubi aneh, termasuk karena dia bentuknya ini teman-teman. Ini jadi daunnya ini tuh enggak ada tangkai ya Pak Bambang ya. Tangkainya pendek. Jadi ini kata istrinya Pak Bambang, Ibu Rita, ini namanya ubi janda braise. Ubi janda braise, tapi enggak tahu itu maksudnya apa, yang janda. Nah, braise itu. Braise apa lah? Oh, teman-teman, jadi maksudnya itu ubi janda braise. Jadi braise itu diartikan dengan beringkas. Jadi janda berdandan. Solek. Bersolek ya. Janda bersolek. Oke, teman-teman, jadi ini nanti kita tanam di kebun. Saya sebenarnya mau minta ini juga. Apa? Ubi itu, ubi puding nanti. Nanti kita minta dulu, nanti kecil aja untuk tanam di polybag buat di dapur. Ngapainnya kalau? Oke guys, teman-temanku semuanya, kalau yang ini namanya ubi janda berais atau janda bersolek, cantik. Kalau yang ini ubi tapak maung alias tampak macan. Tapak itu adalah kaki. Oke teman, ini bentuk daunnya itu seperti bekas telapak kaki maung, jatuh seperti ini. Janda beres, ini maung. Efek kemana sih?
Teman-teman, tadi kita sudah mengambil ubi janda beraes, ubi tapak maung, dan ini ubi puding, teman-teman. Dah habis dah. Kita tanam di pondok untuk menghias. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman, jadi hari ini saya sudah sedikit berpetualang di kebunnya Pak Bambang ini. Jadi kita dapat sayuran, dapat bibit singkong. Sebenarnya tadi Bang Deka, teman-teman, ngambil banyak banget bibit singkong, bibit pisang. Saya pengen banget sebenarnya ngambil bibit pisang, tapi karena di lokasi saya itu pisang itu sangat rawan sekali, teman-teman, sudah sering ditanam, tapi rah itu sama simpai sangat buas sekali. Jadi kalau belum dipagari, saya rasa percuma. Karena tapi dikoyak-koyak sama kera. Percuma, merdeka mudah. Tapi nanti insya Allah kalau memang kita ada biaya untuk pagar, insya Allah saya akan pagar. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Sudah memberi bit ubi, sayuran. Hari ini kolaborasi saya, Gota Kunil-Kunil, Pak Bambang, Pak Bambang S, dan juga Deka keluarga tani. Cuman di sini saya sekali lagi mohon dukungannya, terutama buat saya sendiri. Mohon dukungannya juga buat untuk channel Pak Bambang S, channel Bang Deka. Karena kalau kalian ingin tahu, mungkin kalau kita mau kumpul semua itu sulit ya. Jadi saya mau jelaskan, di sini saya Wita Kunil-Kunil, terus ada Bang Iwan, Bang Deka, Bang Jack. Mereka itu adik kandung saya, ya. Yeah. Bang Iwan itu kakak saya, Bang Deka sama Bang Jack itu adik kandung. Lalu Pak Bambang ini, saudara saya, karena istrinya Pak Bambang itu adalah adik dari almarhum bapak saya, gitu ya. Paman lah, paman ya. Iya, dan kamu dengan awak tuh paman. Jadi kalau dengan Rifol ini adik sepupu ya gitu ya. Adik sepupu. Jadi channel Pak Bambang ini dia mereka kolaborasi sama anaknya. Semoga aku terus, kata penonton bukan saya. Banyak yang ngomong semoga Pak Rifol sama Pak Bambang katanya aku terus supaya bisa kompak membuat video terus. Dan mohon doanya juga, teman, semoga channel Pak Bambang ini untuk proses selanjutnya itu diberi kelancaran, dan semoga nanti Pak Bambang ini makin semangat kalau berhasil ya, Pak Bambang ya. Tapi mudah-mudahan berhasil, karena di sini kami membuat video itu benar berdasarkan kegiatan pekerjaan selama ini. Yang selama ini tidak pernah dibuat video, tapi sekarang kerja sambil direkam. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu, khususnya daerah Palembang, kalau orang baume atau berladang itu, teman-teman, seperti ini kehidupannya, Pak Bambang ya. Oke, teman-teman, kalau gitu karena sudah siang juga dan kita harus kembali ke Pondok Hutan, jadi videonya mungkin kita akan sambung lagi di Pondok Hutan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, sama-sama. Sama Bang Deka juga. Jangan lupa subscribe YouTube saya yang belum subscribe, YouTube Pak Bambang dan juga Bang Deka keluarga tadi. Oke, teman-teman, jadi ceritanya kami setelah dari kebun Pak Bambang, alhamdulillah hari ini kita dapat sayuran. Rencananya nanti malam atau nanti sore kita akan bikin pecel. Istri saya membuat pecel. Kita rasakan nanti, enak bilang enak, gak enak bilang gak enak. Itu kalau mau saya. Tapi kalau mau dia, enak bilang enak, gak enak tetap bilang enak. Jadi teman-teman, setelah istirahat kita mau apa sayang? Kita tanam dulu singkongnya ya. Habis itu kita bersih sedikit belakang. Setelah itu kita tutup videonya. Kita akan istirahat sebentar, lalu kita akan masak-masak dan akan menikmati malam bersama. Mudah-mudahan cuaca tidak hujan, kita akan hidup-hidup api supaya ada penerangan di sini, menyenangkan. Bau sebenarnya mau matahari habis panas-panasan. Tapi walaupun kamu bau matahari, aku tetap menyayangi kamu. Cucuit sekali sayang, aku di sini bahagia bersamamu. Bentar, ini bukan gombal. Ayo aku minum sayang, minum itu. Ini teman-teman enak banget kalau ada air berembun. Kamu mana? Ada. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, segernya. Habis jalan-jalan. Jadi gimana sana sayang? Pemandangannya bagus ya? Tapi panas cuacanya karena siang hari. Kalau malam hari pasti dingin. Tapi enak, angin banyak. Angin banyak ya? Tapi kalau kamu kedinginan di malam hari jangan khawatir. Siap untuk selalu kau peluk. Alang lebar. Hah?
Mau? Ya mau. Maunya apa? Mau ini. kamu bikin malu tempat menonton saya. Gitu dah, jangan bikin malu saya kamu. Baterainya habis guys, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi aktivitas. Mantap dan segar.